Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aduh di channelnya Deni Isma Ois. Wes ki Mbak Deni ndek Mbak Isma ape rada mengguri. Ape bungkusi berambang sama bawang. Kok bakal dibagi-bagi karo tetangga karo kiri ya. Mbak Deni Mbak Isma gak iso ngerah wong soalnya berbagi yo sithik ngene iki nganggo kene iki. Yo gak iso akeh. Ya iki bakal disuntek ngene. Tak bisa saki kok bisa yo. Gede-gede le. Iya. Kok mang kok mek bathe kok mang ngewu men tapi berapa Mbak? 23. 23 24 mang kok mbayani regane. Ya, terima kasih banyak sing wis ngekeki baju koyo ngene iki dipakai mbak Mbak Deni Mbak Isma ora nang gone metu tok di gone omah yo kena imbas. Wis alhamdulillah iki maksudku mbok campur apa dhewe ra? Campur. Ngisore brambang, dhuwur lombok. Oh langsung ngono. Ana dhewe-dhewe piye iki? Kayak enak musik kan kok. Enak. Ki apa digenjong pemirsa ngaleh nggon nek musik pun ndak copyright. Jadi sendalan kowe? Gak usah banyak dendam. Gak usah dendam. Gak lancar rezekine, marai seret. Iki digotong ngene. Untunge iki mangkok layar yo, nek ora kepe pindah ning gone Mbak Deni. Pedine nek kena bahaya engko akang elang kewek konten malah ra dadi. Wes kene yo, padang yo. Ayo, akhire yo. Tok rene lho. Tetep ning kene. Ning ndi? Wes kene lho. Wes. Dani. Wes. Kontennya ya konten ini tuh pemirsa Mbak Deni aku alon-alon merah bantar enak-enak bingung pandai ini kini bingung nih kono bingung bingung andari ya iya ya mangku ini ngalas masuk duduk yang rapi saya itu tak benahi Mbak Deni cokok-cokok ini loh pemirsa karena Mbak Deni ini matanya cegih kok raso pemirsa ini berambangnya sih ya aku sih ngelombok ya alhamdulillah nanti kita tetapkan yang semua jadi kita bisa berbagi loh pemirsa karena kini dunia per youtube-an ya jalan ini masih orang dunia per youtube-an diharuskan berbagi ya mbak ya tapi masih tunggu bagi-bagi ke enak jadi kita harus luwung ya mbak ya alhamdulillah karena tunggu nyambel-nyambel pemirsa gimana nih Thomas sesuai kentena ki aku ki ngano mbak Isma ki enak ngene lho maksudnya pemikiran meh liyane jadi ini gak langsung tak terjun waktu itu konten naik kelanjutan konten selanjutan konten terbaru-baru ini kini ya bener pemirsa dua ini kongkon nyiseh no cara mana wangkas semua lho ya bener disiseh no kena tinggu ngene ki terus akhirnya nek alat-alatnya sing apa jenis rusak mungkin suatu kuang di duit kuih itu ya sisi no Mbak Isma di sisi no ini pasar kayaknya ini murah meriah murah ketok gak? Ketok aku merupakan anak ketok Mbak Isma atau sampai yang di ini kok ini pokoknya aku ya isinya mau matuk ngontok karena anak ini anu nganu ayu-ayu bungkusi lombok gitu aku nak peran gitu kowe nganggo ben kanggo nyambel kok ben nah muga-muga iso kokno lawoi mbak ya so wis pokoke di dongakno ae muga-muga YouTube-e paling terus emang pasare iki karo jarang anak wong dodol kok kena apa apa karena kene sekawanan mau ya dadi ini wis padha mulih kabeh. Lomboke sing wapeng morning meniki. Iki nganu pemirsa. Montes sih, Mbak ya. Mm-hmm. Pedes iki. Kayak lambene Mbak Deni, Mbak Isma. Lambene sapa? Lelana aku Kang Mas. Ini le Kang Mas. Wis muga-muga wis dadine pira ya pokoknya Mbak Deni isone ngene iki.
Ya sak tase ya, sak tuke ya. Tuke sementing Mbak Dini Mbak Isma ki ikhlas niatane. Niatane ngene. Yo ngene iki dibaleni meh kok blender to bisa kalian semua. Ben niyur. Yo ngene iki tetep tak ketokno yo ben seneng yo Mbak yo sing ngene iki sing delok sing wis mupot. Jenis buku-buku. Jadi orang mau juga kesenangan ini berdua. Ini wis direncanakan saorangnya pemirsa tanpa diberitahu ya wis duwe pandangan, duwe pikiran. Karena ki ngene iki nganggo anu Mbak yo modal ya Mbak. Ya jur waktune ki kene ki terima napa ya golek sing longgar. Sing longgar. Ngene ki kok anake turu terus minggu. Prei-prei terus iki. Yo prei terus. Prei terus sampai dino Rebo. Mbak Dini prei dadi iso angkan, ape garing mbok gladi bersih karena mau di BBA yang gue grup. Rai, jadi nganu Mbak Dini los ini cara model nganu ada buang HP ulangan apa-apa jadi ini memang tomat barang ya untuk orang pikiran mau kena tinggu nyambel Rai dan aku sewu lagi goblok kok ya somben lah ya nak kena yang konten-konten berikutnya mbak Mbak Dini Mbak Isma tuku apa kono dipikir masuk nah kayak anu masukan pemirsa kok napa ngono lho kok napa we endi Mbak ya nek wis Mbak Dini wis ngko nek nek rezeki bakal berbagi anu tengene terus ana sing request mang wong kulon mungkin tuku gunku lah iki yo ratane tanggone dhisik sesuk-sesuk nek gentena nek wis kene sopan rantai sampai kita ning ulon ning seneng lho dek karek ngecakno pemirsa ya te ora ngecakno iki yo kanu uang kase demi Isma wis di enak mau ngene lho pemirsa jam 09 lah luru Lombok yang ini lombok paling kulaknya ini magetan ya iya nih lombok ini kebunnya lombok ini merah kayak enak bakul enaknya pasar magetan ya sayur dari bangkok ini murah murah pemirsan ini lombok babang-babang kalau murah Mbak Dini tadi mencari ya kok ngemis orang ngemis terus kulino ambil ini kok ngono ya pali Mbak Dini tiba-tiba ya apa mumpung semangat Mbak Dini Mbak Isma apa penonton terus semangat dan semangat semangat semoga ya sehat terus aja saya oh sih ini tangi sayang lah sebentar cus Mbak Ayah cocok aja ya kan dari lampirin Mbak Dini ki koyo anu ki lo sih marai tentang brek kok pesawat terbang wan seneng ini tujuh enam biasa jadi ini Mbak Dini kok kecocokan deh Mbak Dini kok terus kena ya apa? Kecocokan vlogger cah. Nah, gerwa ayang ya ora iso omong. Tak sayang enggak. Enggak bakal loro ati aku. Cocok-cocok ya. Ku adalah semangat kami. Pokoke semangatku semakin kayak iya apa? Kritik dan saran Mbak Dini semakin semangat. Duh, dan entar cus-cus kan. Mie ya. Dilanjut lagi. Ini sampai tahap penghabisan. Iya, tahap entek-entekan. Ki mau tak skip ya karena nganu anaknya rewel. Rewel, leren. Ki ambek cerita-cerita soal anu pemirsa apa jenenge? Pas jaman iki lho padha mergawe proyek kuwi ternyata wong proyek iki yo ora terus dhuwit menunggu akeh ngono gak wong proyek iku yo susah yo yo angel gak bayaran rong minggu yo pamane yo sing seminggu iki kon ngebon kok dicorek karek pira kon pamane seminggu ngebon 200 bayarannya sok 700 kan 500 iku dienggo muter rokoke bojone bensin dienggo nyangoni kopi halalah karek piro yo gak ngenyek badane tau masalah rambut topno ada kelas tapi kan kaya istirahat kuwi kotor
paling gak 80 ya. 75 kuli 80 tukang biasanya ning kene. Kene 100 pemirsa. Jadi kuwi ngombontot nang ben esuk mau gak bontot mulai mangan nggih padha ae esuk sarapan. Mbak Deni ndek biyen tau masalah megawe ning Bayang kono yo ngono kuwi. Waduh, budal. Ora man dhuwit jare. Ora man dhuwit amel jamane nyusu kae wala awake Mbak Deni ngene lho. Mengi. Aku ya Allah. Aku bingung oleh nang ngecakno dhuwite kuwi. Bener jarene entuk atus-atusan tapi kok digo tuku rokok, nggo budal. Sangun kalau pemirsa, tuku rokok sak slop mesisan sing isi 10 kuwi. Wong sedina nyangoni bensin mah. Apa jenenge parkir mah? Iki seminggu mergawe ya urung gajian yo gak mek bon bojoku ki wong yo ngono. Iki mah yo aku memang tuh yo piye kene gak penak yo mek bojo yo kentenan wong suami ke kentek poman. Gak wes gak mergawe. Gak mergawe. Oh, mbak, rai lah, duk rai. Rai. Kejarin mau nolong kita ngonok gak sih, dong? Iki metu, iki lho, metu. Oh, metu dolan, karena ke libur. Apa orangnya ke libur? Terus kok ayo, kaya pemirsa semua yang bersyukur banget, ya. Aku mbak Deni, dia ingin tau ngerasa mau pergi bujuni sokol kuli. Kono lho, tokong gayam. Nek mantan mandore prai, kono saya waya gajian bingung, tapi di buku susunnya anaknya lagi. Jadi kalau alhamdulillah ya, pas loro kok dapet mimiknya susu nganggu mimik UDW orang kok ke susu pemirsa cuman ya orang kosong pinggul sama libur ya kayak lomboknya gitu enggak? Di telung puluh pemirsa jadi 30 pemirsa semukum guys Mbak Dini ya ini misalnya kok Siti nambah sak kelo neto? Kurang nek kono setengah kilo. Lomboke sing suci yo. Soale mang kan kalau banding telung kilo to, Mbak. Yo tetep jone mang padha. Mbok bodoh ngono. Pokoke sekelo nah pemirsa engko bar iki gak tak konten pemirsa. Iku Mbak Deni rencananya 30 orang, engko wis diundum sapa sing gelem mara. Engko undang tak kai dan gak gelem kadang yo enek sing ngono kuwi pemirsa. Ya gak sah disebut nol jenengi. Yang penting Mbak Deni ikhlas ya. Menjalankan misi ini ki. Orang belum nampani juga wis. Yang penting masuk kuapik. Nek ditompo elek ya. Arek kono. Ora ya. Pokoknya ditutup aja kontennya hari ini. Para subscriber Deni Smalls, terima kasih banyak sing like, comment, and subscribe ning channel Deni Smalls dan wis dukung ning channel Deni Smalls, wis ngekei saran komentar dan wis ndongakno sing apik-apik kanggo keluargane awak dhewe. Dan iki yo anu terima kasih banyak kene Mbak yo. Muga-muga semua diparingi kesehatan kelancaran oleh Mas Gawe. Amin Allahumma amin. Wes ditutup ae kontane hari iki becik ketitik ala ketara. Dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.